Hai, kembali lagi bersama dengan aku. Dan selamat datang kembali. Kok kembali sih? Bukan dong. Hai, kembali lagi bersama dengan aku. Dan selamat datang di Minecraft Raf. Minecraft Raf. Nah, jadi sekarang ini kita bakal coba buat mainin Minecraft. Tapi kita terdampar di tengah lautan. Yap. Dan di sini aku ditemani sama Steam seperti biasanya ya. Kenapa udah malam gitu? Padahal baru mulai udah malam. Ya udahlah, kita mulai aja dah ya. Nah, ini tuh intinya kita bakal coba buat bertahan hidup di atas air ini nih. Ya kayak game raft gitulah ya, yang terdampar di tengah laut di atas perahu gitu. Terus kita kumpulin resource-resource yang ada di tengah laut gitulah pokoknya lah ya. Bentar, ini dapat kacamata gitu dari mana? Dari sini kah? Dapat fishing rod sama scuba. Ini ada dua fishing rod nih. Ini ada satu lagi nih. Tuh. Aku bakal ngambil dua banana sama satu fishing rod. Ini apa nih? Raft Guide Book. Welcome to Raft Survival. This is your guide. Use fishing rod to collect dirt from the ocean. Collect and break open a loot crate from the ocean. Okay. Use trading stand inside the crate. Okay. Ya, intinya kita bakal coba buat mancing-mancing buat ngedapetin resource-resource gitulah ya. Ya, gitu. Aku penasaran tuh, itu kok ada ini, ada water temple, terus ada bangunan-bangunan nih kayaknya di bawah sini nih. Tuh. Itu kayak ada bangunan, cuy. Coba. Aku penasaran. Bukan, Deng. Tak kirain bangunan. Ternyata koral-koral doang. Naik. Naik. Ini gak ada ikan hiunya ya? Kalau di raft itu kan ada ikan hiunya ya? Ini gak ada ikan hiunya kayaknya nih. aman. Apa-apa. Dapat dirt dong. Pasang deh. Aku mau coba buat mancing. Katanya ada kemungkinan 10% buat ngedapetin loot crate gitu, cuy. Coba ada ini dah ya. Kita mancing nih. Itu. Oh. Wow. Aku langsung dapat loot crate. Ini gimana cara bukanya? Di klik kiri. Terus apa nih? Bisa beli end portal dong. Malah dihancurin dong. Bentar lagi lihat-lihat nih, di klik kanan. Kalau mau lihat-lihat kayak trading villager gitu. Kita bisa beli-beli barang dari sini. Trade station. Okay. Ayo, apakah aku bisa mendapatkan loot crate lagi? Ayo. Oke. Apa nih? Iron ore. Wow. Dapat iron ore dong. Oke, dapat sand. Cuman gak guna. Aku butuh ini. Apakah aku bisa mendapatkan sapling gitu? Ini mana sih? Gak kelihatan gitu masalahnya. Oh, itu sebelah sana. Oh, ini gak bisa ngezoom. Lupa aku. Gak bisa ngezoom di sini. Oke, dapat sapling. Aku dapat sapling. Banana wood sapling. Pohon pisang. Kita dapat pohon pisang, cuy. Nah, kalau kayak gini kan kita bisa memperluas ini. Bisa memperluas perahu kita gitu kan. Nah, ini kita pindah sini aja dah. Nih, kayak gini. Dapat gravel. Ih, cepet banget ya ini ya. Ini mancingnya cepet banget gitu loh. Kalau bikin AFK fishing bakal dapat banyak nih. Bikin AFK fishing gitu tuh. Baru dimasukin kan tuh. Langsung muncul. Gila. Kencang banget ini mancingnya tuh. Dapat apa nih? Bentar, aku belum lihat-lihat nih. Tadi dapat apa aja gitu.
Kita coba mancing aja terus. Mana nih kok lama ya? Halo? Dapat 8 dirt sama stone sama gravel sama string nih. Oke, dirtnya kita pasang-pasang di sini dah ya. Kita perluas perahu kita pakai dirt. Pakai dirt dong. Belum ada kayu soalnya. Ini taruh sini aja dulu dah. Ayo, kita lanjutkan memancing-memancing lagi. Gak bisa dipantatin gini ya, kayak SK Factory gitu ya. Gak bisa cuy. Oke, numbuh. Numbuh, mantap. Mantap. Udah numbuh kayunya. Kayu warna hijau. Wow. Kayu warna hijau dong. Berikan aku sapling pisang lagi. Oke, sapling. Sip, mantap. Cuma dapat satu ya. Oke, dapat dua. Mantap. Tadi di sini kita bisa trading ini nih, mulcher ini nih. Coba deh ya. Ini bisa jadi craftable enggak? Oh, bisa. Sip. Ini pasang di sebelah sini dah. Nah, terus kita bakal ngebikin banana wood plank. Terus kita bikin slab tadi kan. Nah, kayak gini kan. Nah, ini nih. Apa ini? Mulcher. Mulcher ini apa nih? Fill nature item seed sapling. Ah. Mulcher ini buat ini, buat seed sapling sama ya pokoknya yang dari alam gitu. Oke. Pokoknya yang farm-farm gitu. Coba dah, kita masukin banana. Bentar, jangan ding. Jangan banana. Sayang banget banananya. Bentar. Kita mesti ngebikin ini nih. Peralatan yang lebih layak gitu. Ini pickaxe dulu. Nah, terus kita ancurin ini stone. Ini gak bisa gitu taruh tangan kiri. Gak bisa ya? Ah. Oke, ini stone-nya kita bakal ubah jadi ini ya, cobblestone. Biar kita bisa bikin cobblestone pickaxe. Ih, langsung tumbuh dong ininya pohonnya. Oke. Aku bakal coba buat ini ya, perluas ini perahunya. Sistem bakal coba buat mancing-mancing dah itu dah. Oke, dapat tulang. Ah, benar. Coba lihat. Itu tulang bisa jadi poppy, bisa jadi tumbuhan-tumbuhan ya. Ah, cuman bisa jadi bunga-bunga doang kalau tulang. Iya nih. Ah, ya udahlah. Cuman bisa dijadiin bunga-bunga doang dong. Ya sudahlah. Nih, aku bakal coba buat memperluas ini pulaunya. Kok pulau? Bentar, jangan pasang dulu. Bentar. Ini bakal coba buat tak luasin lagi nih. Pakai kayu warna hijau. Ini kan kayak gini. Gimana ya enaknya? Ini kayak gini. Aduh. Nih, tak luasin lagi nih. Nah, kayak gini nih. Terus kita pasang di sebelah sini juga. Kayak gini. Kurang satu ini. Nah, gitu. Oke, mantap. Sip. Udah mantap nih perahunya nih. Aduh. Mantap. Kita biarin ini nyebar dulu ke sini. Habis itu kita ubah jadi kayu hijau semuanya dah. Sip, mantap. Ini kayaknya sih buat ngejadiin bone meal. Iya nih. Kayak komposter ini nih. Ini kayak komposter. Tuh, bentuknya juga kayak komposter kan. Ini buat ngerubah bahan-bahan itu, bahan-bahan yang kayak ini sapling terus seed gitu buat jadi bone meal nih. Iya, ini pasti buat ngejadiin bone meal. Soalnya bentuknya juga sama kayak ini komposter kan? Iya.
buat ngejarin bonemil itu fix. Aduh. Oke dah, kita lanjutin mancing lagi dah ya. Dapat sapling lagi. Itu aku penasaran tuh yang ada di sana. Ada kayak temple gitu, water temple gitu loh. Apa yang coba buat kesana sih? Cuman napasku gak cukup gitu. Ada gak sih alat buat ini? Crusher. Kayaknya belum dapat ya ya. Spawn ship. Kita bisa dapat hewan-hewan ternak sih di sini sih. Oh. Oh, bentar. Gini. Nah, bone meal-nya kita jadiin ini. Hey, misi. Maju sana. Oke. Nah. Ih, apa ini? Dapat dandelion, tapi bentuknya kok aneh. Bentar. Tuh, gua agak pap. Mak, 6 cupan. Tuh, oke. Kita ada farm di sini, cuy. Mantap. Coba ini taruh sini. 2. Dia berubah jadi dirt. Wow. Dapat 3 dirt. Aduh, coba masukin ini nih, masukin. Nih nih. Hey, aduh, malah jatuh. Nih, coba masukin. Masukin ke dalam sini, ya. Eh, hancur. Masukin sini. Nah. Ini tuh buat ngerubah jadi dirt. Enggak cukup ya? Ntar, gak ada lagi ya? Oh iya, gak ada lagi cuy. Nah, kirain ini tuh buat jadiin bone meal, ternyata buat ngebikin dirt. Oke. Ternyata buat ngebikin dirt di sini ya. Hah, okelah, kayaknya segini aja dulu ya untuk episode hari ini. Jadi, kalau kalian pengen aku lanjutin lagi, ini survival rough, kalian bisa komen di bawah ya. Aduh. Ya, okelah, kayaknya segini aja dulu ya untuk episode hari ini. Jadi, sampai jumpa di next video. See you next time. And, bye-bye.